Ya. Awal kali kenal Kim itu SD kayaknya. Halo Semua guys, ya halo. kali ini kita akan podcast yang kedua. Kita kedatangan bintang tamu yaitu dari Jepang ya. Konnichiwa, Mister siapa ini? Konnichiwa, halo. Halo, wow. Konnichiwa, Jimimaste. Ya, Ya, Jimimaste. salam kenal semuanya. Salam kenal dulu semuanya. Nama saya dengan siapa? Avian. Oh, Avian. Avian. Ya, channelnya dari apa? Channel Avian RPG. Oh, Avian RPG guys, nanti channelnya bisa kalian lihat story di kolom komen nanti ya, atau kolom deskripsi. Masih pedot-pedot kah? Masih putus-putus? Ya, agak pedot-pedot sih, tapi bisa dipahami lah. Oke, okay, oke. Okay. Ya, gimana? Saya tanya dulu ya, Mr. Kon Avian. Oke, okay. Oh ya ya. Kalau boleh tahu ini umurnya kepala berapa nih dan asalnya dari mana? Wah pasti kalian mengira saya ini sama kayak Bang Sito ya, tapi ternyata bukan. Bang oh. Sito ini ternyata senior gitu. Iya. Saya umur gue, gue ini, yes. Cowok sama gue yeah. Agak aneh itu. Nah, saya aja saya umur saya. Umur gue itu 24. Oh, 24. Aku ya, 34. Berarti 10 tahun anniversary, guys. Kita beda 10 tahun ya. Anniversary-nya Agustus, jangan lupa hadiahnya ya. Wow, Agustus ya. Kasih kisi-kisi ulang tahunnya Agustus. Oke, terus awal kali kenal game dari mana? Pas berapa kira-kira? Nintendo atau gimana? Awal kali kenal game tuh. Iya. Awal kali kenal game itu SD kayaknya. SD main apa itu? SD itu kayaknya dulu pernah lihat temen kan dia juga apa namanya main game PlayStation. Kayaknya PlayStation tuh. PlayStation 1. Oh, PS1. 2003. Berarti Nintendo belum zaman nih ya? Nintendo belum. Nintendo kayaknya belum terkenal di sini kayak ya Nintendo. Asli mana sih tadi? Asli punya, mana? Kayak. Jawa Tengah. Asli mana? Hmm? Asli mana? Asli Tulungagung, Jawa Timur. Ah, Tulungagung. Oh. Si itu siapa namanya? Kemarin itu podcast dari Blitar itu kan ya, kita tetanggaan. Oh, tetanggaan. Iya, si Wilson. Apa tahu bisa ngobrol-ngobrol. Si Wilson itu kan ke Blitar. Oh, waktu itu SD yang terkenal di sana, di Tulungagung itu PS ya? PlayStation 1. Oh ya, itu temen apa? Aku punya, tapi aku nggak punya. Oh, terus main di teman ya? Sama bapak kan dikasih apa namanya, komputer. Komputernya Pentium 2. Oh, Pentium 2. Kantor. Komputernya kantor yang nggak dipakai. Kan Pentium 2 kan. Oh, ya masih beruntung lah dulu ya. Saya dulu tapi kecilnya kan, SD masih full belajar, nggak kenal game. Ya, makanya. Lah, kamu kan ya beda lagi, Pak. Beda. Itu zamannya kapan, loh? Iya sih, beda 10 tahun. Ya. Iya, Pak. Tapi beda, dulu aku... Pak. Jauh, itu. Iya, tapi dulu aku ya itu... Komputer itu kayaknya tahun 2000-an, Pak. Ya, aku sama. Komputer tahu PS1 ya dari teman, sih. Aduh, dot-dot, Pak. Tetot-tetot. Udah, aku... Ya, emang... Ya. Tapi, ya nggak nyaman sih, tapi nggak ya, guys. Iya. Aku kurungu kok. Kamu ngomong apa kurungu, Mas Yan? Oke. Di sana pedot-pedot nggak aku? Nggak. Lancar. Kamu nggak pedot-pedot, aku pedot-pedot ini. Pasti koneksi kayaknya. Ya, lanjut. Terus? Iya. Konsol pertamanya apa? Pokoknya dulu itu kan tahu apa ada game-game apa namanya itu game-game bajakan lah. Selain orang-orang iya, zaman PS1 kan masih kan bajakan semua. Terus teman-teman bapak kan dia tuh punya game itu terus dikopiin di komputer akhirnya main kayak apa namanya Opressory Pokemon. Tapi awal-awal main sih
bukan Pokemon, tapi apa emulator PS1 itu. Oh, main sudah bisa Tekken. Ya? Bisa di Pentium 2, main PS1. Tekken 3. Hah? Di Pentium 2. Bisa, tapi agak ngelag-ngelag. Wih, dulu bisa, guys. Bisa di emulator di Pentium 2, PS1. Gila. Halo, apa namanya? FPS mungkin 20-an kayak. 20 FPS. Oh, kamu lebih canggih dari saya dulu. Oke, terus? Ya. Akhirnya itu pun pakai kaset, Pak. Kaset itu kan beli dari apa namanya? Beli kaset bajakan sih, tapi disket itu ya. Beli dari apa namanya itu kayak Dragon itu kan. Dulu ada nggak di Surabaya kayak Dragon itu? Oh, disketnya ya. Disk bajakannya. Ya, kaset PS1, tapi apa bajakan. Oh, iya, iya. Bajakan, tapi di situ kan tulisannya ya gambarnya Tekken itu. Tapi kan itu bajakan. Harganya ya sekitar 5.000-an dulu. Oh iya. Iya, iya, ya, tahu. Ya memang dulu lagi banyak sok. Oke, terus kemudian akhirnya beli konsol pertama apa? Kan itu kan masih PC kan? Ya, konsol pertamanya apa? Bertahap. Kayak masih bertahap iki. Dari awal-awal kan SD dikasih Bapak Pentium 2, terus kapan ya itu? Kayaknya SMP deh. SMP baru beli Android. Sama ibu kan punya laptop juga, ibu. Oh, laptopnya okay. Laptop masih cupu lah, laptop apa namanya itu Intel yang gak ada VGA-nya. Oh iya, tahu. Oke, okay, ya, terus. Makanya aku sekarang itu kan jadi PC master race, karena sejak dulu itu memang konsol itu cuma Nintendo kayaknya. Aku dulu pernah dibeli Nintendo kayaknya. SD sekitar kelas 5 SD kelas 6 lah. Nintendo sama Famicom itu ya? Sama om itu dibeliin sama kok Nintendo yang klasik itu, Nintendo klasik kayak Super Mario, banyak game-nya itu. Oh, kaset. Jadi itu konsol pertamanya Nintendo ya. Terus habis itu PC master race. Konsol pertama Nintendo. Tapi rusak tuh, kena kancingnya tikus. Waduh. Kan dulu kan punya tikus tuh. Kabelnya kena gigit tikus ya. Kabelnya kena. Oh, oke. Okay. Enggak bisa di play lagi. Ya. Sekarang enggak tahu buah hilang. Oke, okay, sekarang padahal sudah tahu. Dulu banget itu. Ya sekarang kita ngomong YouTube aja. Awal kali nge-YouTube itu gara-gara apa, ayo? Ya gara-gara ini corona. Corona. Oh. Ya ini kan awalnya kan tahun 2019 sebenarnya, tapi 19 itu kan sebelum corona. Tapi ya awalnya kan cuman iseng-iseng gitu, kan gak ada kerjaan lah. Cuman kuliah aku. Ya enggaknya kan apa namanya YouTube ya kan banyak sekali orang-orang YouTuber itu tahun 2019 kan banyak, tapi seharusnya aku ini udah ya dulu sebenarnya tahun 2016 itu sudah tahu YouTube, tapi karena aku kan emang ya aku nggak tahu dulu di depan kamera tuh nggak bisa ngomong, aku nggak tahu 2016 akhirnya itu nggak tahu YouTube aku maksudnya nggak tahu cara jadi YouTuber dulu, nggak tahu, tak pikir nggak tahu sama sekali dulu. Aku tahu tahunnya ya 2016 itu. Waduh. Tapi nggak tahu juga caranya gimana kan video aja susah tuh buat edit video aja laptopnya akan tang banget itu kan aku kan nggak bisa ngomong depan kamera ya. Oh sekarang bisa ya, pede ya sekarang ya lumayan lah itu ya, seenggaknya bisa ngomong sedikit, memberanikan diri itu. Ya tapi lumayan tuh kamu sudah sekarang channelnya berapa subscribernya? Subscribernya 990 sekarang. 92. Wih, kurang 10 lagi 1000 ya. Wah, WhatsApp-nya sudah terpenuhi tapi ya 4000 ya. Ya bisa WhatsApp-nya 4000. Wow. Gara-gara apa video yang trending itu? Apa? Trending yang 5 pasar. Yang apa? Ya, kayak on the spot itu kan. Ah, ya. Kan sekarang pasar-pasarnya itu kan kebanyakan orang-orang
orang yang suka bikin kayak kepo on the ya. spot and spot 5 On the hari spot kemarin. bikin kepo orang ya. Wow, oke. Okay. Terus aku lihat di channelmu itu bahas Pokemon terus ya. Apa kamu suka Pokemon ya? Ya itu tadi. Aku kan awalnya suka Pokemon tuh SD. Oh. Phantom 2 kan dulu tuh ada temannya bapak pulang. Terus dia tuh ngisi game misalnya kayak isian gitu. Kayak iya, isi iya, tahu, game tahu. Tapi Okay. gamenya tuh bajakan. Ya, oke. Okay. Aku lihat kan ada folder namanya Pokemon. Kan dulu kan di Indonesia itu kan ada Pokemon dan anime Pokemon itu kan biasanya aku nonton. Loh kok akhirnya itu kan itu video terus tak klik loh kok nggak ada videonya. ternyata itu apa room? Roomnya tapi apa tuh? Room kayak Game Boy. Bajakan itu. Iya apa Game Boy terus, atau Game Boy Color? Pokemon Color, Pokemon Color. Oh Pokemon Game Boy Color ya. Yang red itu. Iya ya, Game Boy Color berarti ya. Terus aku cari di nggak Google. Saya dulu tuh nggak ada Google. Terus cara cari aplikasi-aplikasi yang bisa buka itu loh. Ternyata di situ ku ada kayak emulatornya. Ternyata di foldernya itu ada emulatornya, terus saya buka. Jadi pinter ya kan sekarang. Utak-atik sendiri sekarang. Ternyata itu buat Pokemon-nya itu loh. Terus tak mainkan ternyata bagus. Oh sesuai itu ya, Hah? Sesuai selera maksudnya. Kamu suka gamenya? Suka yang kayak RPG gitu. Oh kan RPG. Apa namanya? Kayak cerita-ceritanya. Tapi ya dulu kan nggak ngerti bahasa Inggris, tapi ya seru aja itu loh. Apa namanya? Tapi kok Yakuza kok suka? Yakuza nggak RPG tapi kok kamu suka? Yakuza RPG pak. Oh yang RPG, kan ada packingnya itu. Yang misalkan cerita orang, ya pokoknya cerita story. Orang itu pasti RPG. Oke. Kayak menceritakan gitu loh, menceritakan orang. Iya. Terus kalau sudah 1000 subscriber mau ngapain nih? Kedepannya mau ngapain? Ya semoga aja 1000 subscriber, tapi targetnya masih belum kayaknya. Aku juga bingung sih. Soalnya buat video kadang view-nya juga sedikit. Tapi kadang kamu buat yang aneh-aneh baru. Jarang facecam ya kamu ya? View-nya. Coba kamu facecam gitu loh. Hah? Di videomu facecam. Kamu punya kamera, Pak. Kalau punya kamera ya setiap hari keras. Pakai webcam lah. Pakai webcam. Webcam burik. Kameranya jelek banget. Tapi kadang-kadang pakai facecam. Iya. Ya, kalau 1000 subscriber coba lah pakai facecam lah. Pertama kali. Facecam apain? Tapi kayaknya aku mau buat konten sing apa? Kayak on the spot gini. On the spot lagi, balik ya, lagi kayak, on the spot. Yes, ya. Mana lagi itu? Iya. Harus memenuhi pasar juga. Iya, bertahap ya. Idolsel tuh kan keluar YouTube gara-gara ya udah bosan lah. Oh iya, itu Idolsel ya. Sel. Oh ya, tapi ya masih banyak sih yang masih ada di YouTube juga ya. Ya, maksudnya YouTube itu kan sekarang nggak jelas itu Pak. YouTube itu algoritmanya tuh semakin nggak jelas. Padahal dulu kan tahun 2016 itu YouTube ya have fun gitu loh. Terus buat nontonin setiap apa pulang sekolah itu kan nonton YouTube terus. Gitu. Kamu 2016 masih SMA. Itulah YouTuber gamingmu siapa? Bang Tara. Favorit sih Bang Tara sama siapa ya? Ini kayaknya enggak pernah nonton sekarang. Oh, enggak pernah. Bang ya, Tara ya. Kadang-kadang sih Miaok bagus sama horor, terus dia tuh kayak nggak toksik, nggak aneh-aneh lah istilahnya. Nggak mengikuti pasar ya nih, tapi berhasil di Miaok ya. Lah kamu toksik nggak? Hebat emang. Kamu ngatain? Hah? Kamu toksik nggak? ya nggak toksik. Agak toksik ya. Namanya manusia ya, ada kilapnya ya.
Ya ada kilafnya lah. Iyalah. Yang penting kan, oh sorry sorry. Yang penting menghibur. Ya yang penting ya khilaf, maaf ya. Apa namanya? Sorry. Tadi toxic. Terus apalagi kira-kira misalnya ada apa? Ya buat teman-teman kira-kira apa Ya. misalnya? Misalnya kalau Ya, mau omnya ini gimana? Nanti. bangun Omnya channel nanti gamingnya mau apa? konten apa lagi ini? Selain format. Ah, aku dah. Omnya ini mau konten apa selain format? Oh, aku ya nanti mau paling ya itu kayak game story itu ya mau tak telateni cuma ya pas pulang kerja ini nggak bisa. Waktunya kebagi-bagi soalnya live streaming ngomong bocil. Ngomong bocil jam 7 sampai jam 9 2 jam ini malah ngomong bocil 2 jam. Terus habis gitu ya Kalau itu mau baru bisa main game story. podcast saja, Ya sambil podcast podcast sama ini. hostess rapper lah. Ya Oh ya, sambil podcast ini nanti bocil-bocil bocilnya ya. tak ajak podcast semua nanti. Iya lumayan lah podcast podcast. Eh, ini podcast pertamamu ya juga ya. Ya, iya sih, sorry. Iya ya. Siapa lagi? Kayak temanku juga jarang sing tampil ke layar itu. Jarang Oh. sih. Lah, Gak mabar suka. pernah ya, mabar. Mabar sama teman Mabar. pernah. Jadiin Ya konten. pernah sih, tapi Jadiin konten enggak? pernah. Tapi ya cuman mabar MHW itu doang. Ya nggak ada yang nonton sebenarnya. MHW. Ya MHW siapa yang nonton? Monster Hunter World. Monster Hunter World. Master Hunter World Kok dulu, kamu tapi main? itu udah sampai tahun 2019 ya. Awal-awal YouTube itu ada yang nonton, ya udah nggak Oh apa. iya sulit memang Ya yang MHW. nonton itu ya Pokemon, orang-orang kenalnya itu Pokemon awal. Emang dulunya itu kan si Fakro, tau nggak Fakro? Fakro Atau itu kan YouTuber Pokemon tuh kan, terus ya aku Indonesia. main ke videoku, terus tiba-tiba tuh booming. Akhirnya yang channelku buat nonton Pokemon. Wow, hoki ya kamu ya. Yang gak hoki sih sebenarnya, tapi ya algoritma dulu itu emang bagus sebenarnya. Itu kan apa namanya itu, kayak apa namanya itu, kayak kunci itu kan harus ditulis. Sekarang tulis pun masih nggak ketutek sama YouTube, kayak rekomendasinya udah nggak kayak dulu. Oh iya betul betul Ya betul. sudah. Iya ya. Jadi Ya itu. nggak tahu ini algoritmanya memang agak kacau ini. Tapi ya tetap semangat Ya aja. gimana, nggak tahu aku. Tetap semangat aja lah. Aku benar-benar nggak tahu sih algoritma YouTube kayak gimana sekarang. Iya ya katanya yang pegang kuncinya YouTube aja nggak tahu kok algoritmanya. Jadi itu diacak tiap hari diacak. Siapa yang buat algoritma coba? Ya Bapak mungkin. YouTube-nya, ya Google-nya itu, tapi ya Google-nya aja nggak tahu kok algoritma seperti apa. Ya kayak diacak tiap Ya hari. mungkin itu sing anu robot kayak. Iya robot. Sing buat algoritma. Diacak tiap hari. Jadi kayak password tiap Halo, hari tes. diacak gitu. Oh. Suaranya kok tutup banget. Ya kayak tiap hari diacak. Jadi nggak tahu yang bikin itu. Ya sih. Kadang view-nya anu aku lihat di channel, alah gak usah jauh-jauh, di channel ada di komputer itu kan, kalau nggak apa namanya kayak nggak sensasional kayak Prabowo kemarin kan Oh sama iya. pos Tokopedia itu beda banget tuh view-nya, Oh iya. padahal sama-sama apa ya, sama-sama menghibur, sama-sama pengetahuan, tapi malah yang Tokopedia-nya itu, bosnya Tokopedia yang motivator itu malah nggak ada yang nonton, mungkin 10.000 berapa sekarang, 700 Padahal ilmunya gak sampai 1 juta. ilmunya bagus loh ya Hah? aku lihat. Ilmunya yang Apa? didapat itu di podcastnya itu Ah, bagus sekali. iya bagus, bagus banget. Tapi gak ada yang nonton kan percuma. Tapi yang Jadi kalau komputer yang kan gak hadir stabil. kayak siapa itu ya kapan hari yang kayak yang cosplay itu, wuih langsung view-nya banyak. Cosplay cewek itu Oh loh. iya bener. Wuih Bener view-nya bener langsung. harus kayak gitu. Kalau mau apa namanya banyak view-nya ya Padahal cari itu kan receh kan ya. pasarnya. Receh kan, gak ada ilmunya itu.
Iya kan? Oh, ya cuman ilmu cosplay cosplay gitu. Ya makanya. Kehidupannya nggak ada. Gak ada, kan lebih ada ilmunya yang itu, yang kostum topet Kostum itu ya. komedia itu. Itu banyak Sama ilmunya ya tuh. banyak sih sebenarnya banyak motivator-motivator di jadi konser tapi gak ada yang nonton gitu loh. Iya. Rata-rata ya angga di halu-halu dulu. Oke. Ya malah harus harus kayak gitu kayaknya. Harus kita tuh harus Ya cari katanya orang Bang yang gak Tara kan jelas, gitu. terus kita buat konten. Kayak Bang Tara kan bilang kapan hari kamu bilang itu loh. Ngikuti pasar katanya, ya. Ya benar emang, emang kayak gitu, harus sih. Sama Karena lebay ya, kita harus juga lebay. Ya. Harus lebay ya. Harus ada lebay. Harus supaya harus Lebay. alay. Oh ya alay, ya alay ya. Alay. Ya sama sih, lebay alay itu. Iya. Gak alay katanya, gak laku katanya. Oh, makanya aku mencoba untuk ngomong kue-kue biar alay itu ya. Meskipun orang Jawa itu kan ngomong Tapi kue-kue gak itu cocok agak ke aneh. kue ya. Kue-kue, wedok kue gitu. Iya. Oh, wedok kok kue. Oh, makanya deh, kita ini yang kita dari Jawa ini kelihatan kalau medoknya ini. Oh, biasanya ngomong saya, itu kan orang-orang Jawa itu biasanya ngomong saya, Iya, saya kayak gini aku gitu. saya ya. Kalau orang-orang Jakarta biasanya ngomong kue-kue gitu. Kan Waduh. ketahuan gitu, maksudnya YouTuber-YouTuber itu kan biasanya ketahuan, mungkin orang-orang Medok. Jawa pasti ngomong saya. Biasanya kalau orang Jakarta malah ngomong kue-kue. Iya, betul, 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 betul. Oke. Udah setengah jam nih. Thank Jatuh you. masuk udah setengah jam sama. Iya. Thank you udah nemenin podcast kedua ini di channel Seto Ya, Cikpao. thank you. Semoga Ini channelnya Om Hafian tambah berkembang ya, 1000 subscriber ya, ya. amin 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 Ya. sebesar saya kebetul lah Kita nanti sama-sama saya semangat bikin lah, kita kan kontennya lagi ya, kita sama-sama masih YouTuber kecil ya. sama-sama berjuang Sama-sama berjuang dan batik anu ya. nanti izin ya unduh apa videonya anu punyamu itu Oke, karena siap-siap. video videoku kayak suara suaranya enggak anu Ya, nanti tak enggak apa kirimin di namanya Google Drive ya, kebetulan. oke? Tak share di Google Drive. Ya oke. Oke, thank you, Tenang, tenang. Om Mafian. Sukses selalu. Oke, thank you juga. Thank you. Terima Oke. kasih buat Om Sito. Ya, oke. Dan Bye-bye. teman-teman. Ya.